Satuan Reskrim Polsek Patumbak Medan Sumatera Utara berhasil meringkus dua orang pelaku begal berinisial DT dan MS. Kedua pelaku begal tersebut kerap beroperasi sangat sadis. Polisi terpaksa menghadiahi kedua pelaku timah panas karena melawan saat akan diamankan. Kedua pelaku begal ini terkenal sadis karena tidak segan-segan melukai para korbannya saat merampas sepeda motor korban. Berdasarkan catatan polisi, kedua pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor hasil curian, 4 buah kunci T, dan 2 buah pisau. Sudah melaksanakan penangkapan kasus pencurian dengan kekerasan, juga dengan pencurian dengan pemberatan, di mana tersangka ini tergolong tersangka yang cukup sadis karena berusaha untuk melukai korban dan mengancam korban dengan senjata tajam. TKP yang kita temukan yaitu ada beberapa TKP yang telah dilakukan oleh tersangka, yaitu di Jalan Aksara, kemudian Jalan SM Raja, kemudian di Panglima Denai, dan juga Jalan Pengilar. Sehingga total yang kita kumpulkan dari kedua tersangka ini ada sebanyak 7 tempat kejadian perkara. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.